Selamat siang sobat, kembali lagi di Collect Creative Channel. Hari ini saya mau coba beri pakan ikan albino peliharaan saya dengan ikan hidup. Itu ada saya beli tadi anakan ikan gabus. Saya beli 10.000, dapatnya ya lumayan banyak, itu berkumpul di sudut tanah. Ya, ini baru kali ini saya coba beri pakan ikan hidup pada ikan albino peliharaan saya di akuarium ini. Saya pengen tahu nih dari ikan Oscar albino, patin albino, palmas albino, kafiat albino, dan juga gurame padang albino, ikan-ikan mana saja yang menyukai pakan ikan hidup? Apakah seluruh ikan albino dalam akuarium ini menyukai pakan ikan hidup atau tidak? Ya, saksikan terus video ini ya sobat. Nanti saya akan review di akhir video kira-kira ikan-ikan apa saja yang sangat menyukai pakan ikan hidup seperti anakan ikan gabus ini. Oke sobat, kita lanjut videonya. A few moments later. Oke, kita lihat satu-satu ikan-ikan apa saja. Oke, ikan gurame sudah makan. Jadi ikan Oscar sudah makan beberapa ekor anakan ikan gabus. Oke, ikan gurame kembali berhasil makan. Oke, sekarang dapat lagi. Ini ikan palmas juga tidak mau kalah, berburu. Oke, ikan Oscar dapat lagi. Apakah ikan patin juga mau makan ikan gabus? Kita lihat ya. Ikan palmas sedang memantau. Kita lihat ikan guraminya. Ini baik berburu. Tuh, dapat baik ikan gurami. Oke, ikan gurame dapat lagi makannya. Terus mencari
satu ada di ujung. Sepertinya yang suka makan anakan ikan gabus ini ikan palmas albino, ikan oscar albino, dan juga gurame albino. Kalau patin albino sepertinya kurang suka. Oke, nanti akan saya berikan cacing darah lagi. Tapi juga mungkin karena ukuran masih kecil juga tidak mau makan anakan ikan gabus. Nanti mungkin akan saya berikan makan yang lain. Ini ikan gurame sedang mengincar anakan ikan gabus. Ikan palmas sedang istirahat di sini sambil menunggu pakannya datang. Terus gurame sangat bersemangat. Oke, hampir saja. Two hours later. Ikan palmas, kita lihat ikan palmas juga oke. Ikan palmas dapat, right? Ikan palmas dapat yang anakan ikan gabusnya. Oke, strike ikan palmas. Kita lihat yang lainnya. Di sana ada ikan oscar. Wow, sangat banyak ya. A few minutes later. Nah, sobat, itu bisa dilihat ikan oscarnya sedang makan anakan ikan gabus. Masih ada di mulutnya, belum ditelan. Oke, ikan-ikan yang lainnya juga masih berusaha menangkap anakan ikan gabus. Kami oke, masih belum ditelan oleh oscarnya. Ya, anakan ikan gabus yang saya masukin ya cukup banyak sih sebenarnya. Saya mau tahu ini seberapa besar nafsu makan ikan-ikan ini. Ya, kelihatannya yang memang hobi akan makanan ikan hidup ya, seperti anakan ikan gabus ini hanyalah ikan oscar albino, terus gurame albino, dan juga sama palmas. Tuh palmas sudah istirahat, sudah beberapa ekor yang dia tangkap. Nanti dia bersarat sebentar karena masih ukuran palmasnya masih kecil, dan juga untuk nafsu makannya juga belum terlalu begitu besar. Ini oscar walaupun ukuran tubuhnya masih kecil ya, lumayan nih udah berapa ekor yang dimakannya. Gurame juga, gurame albino. Sepertinya ini akan saya biarkan di sini anakan-anakan ikan gabusnya, mungkin untuk persediaan pakan ikan-ikan albino saya. Jadi kesimpulannya ya, ikan yang memang hobi makan anakan ikan hidup seperti anakan ikan gabus itu ya, kalau di akuarium saya ini adalah oscar albino, palmas albino, dan gurame albino.
Sedangkan Palpatine Albino dan Caveat Albino sepertinya tidak terlalu menyukai pakan hidup ataupun ikan anakan ikan gabus ini. Cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Oke sobat, jangan lupa subscribe Collect Creativity Channel dan juga mohon bantuan like, komen, dan share video ini. Semoga sobat-sobat kita yang lainnya dapat melihat video-video ini dan bermanfaat bagi sobat yang lainnya. Terima kasih ya sobat, selamat siang.